pemilihan Duta Gemarikan Jawa Timur tahun 2020. Selamat datang di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kalau bandeng itu hampir 7% ya, itu mengandung omega 3. Terima kasih sekali lagi perhatiannya pada bidang kelautan dan perikanan. Semoga kita semua nanti ke depannya bisa kompak, bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur. Tidak penting teman-teman juara atau tidak setelah ini, karena saya yakin dengan teman-teman ada di sini aja, sebenarnya kalian tuh sudah menambah ilmu baru. Karena saya anak perikanan, terus kalian minder, mungkin teman-teman di sini ada anak-anak perikanan, kalian tuh nggak usah minder. Ya, kampanye itu pasti banyak kejutan-kejutan yang harus kita membuat berpikir secara cepat. Dan bagaimana kita ingin membuat semenarik mungkin wisata Probolinggo itu sekiranya mereka tertarik dan ingin seperti ketagihan. Jadi sebenarnya dari tahun pertama dan lain itu bisa masuk ke masyarakat. Karena di Jawa itu udah ada yang ngopi itu enggak? Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan menitip salam untuk orang tua, untuk keluarga yang ada di rumah dan tentunya Dinas Perikanan Kabupaten Kota di tempat asal teman-teman semua. Jangan berkecil hati, tahun depan kita akan buka kembali. Selanjutnya kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sehat, makan ikan buah, makan ikan segar, gemar makan ikan, yes yes yes, yes.